Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Inilah ajaran makrifat Syekh Siti Jenar yang disembunyikan. Ilmu yang sangat tajam dan mampu membuat Anda tercengang. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Setuju atau tidak, kehadiran mistik Syekh Siti Jenar telah mewarnai kehidupan mistik Kejawen. Mistik ini memang unik dan banyak menimbulkan kontroversi. Terlebih lagi ketika Syekh Siti Jenar berbicara tentang Tuhan dan kematian, mungkin dapat mengundang kebencian. Namun sebagai sebuah wacana kultur mistik Kejawen, hal ini pun patut diketahui. Ada yang berpendapat bahwa ajarannya termasuk golongan keras, bukan lembut dan sejuk. Dia lebih banyak menyampaikan mistik tajam, bukan lembut. Berbicara tentang Syekh Siti Jenar dalam konteks mistik memang sering diperdebatkan. Setidaknya banyak pihak selalu meneror bahwa dia penganut ajaran sesat. Dia menyimpang dari petuah wali. Sementara itu, ada juga yang masih angkat topi terhadap paham mistik dia. Paling tidak yang setuju ini akan berkilah bahwa Syekh Siti Jenar bukan penganut mistik yang sesat. Jika ada yang mengatakan demikian, berarti pemahaman mistiknya masih sepotong-potong. Memang belakangan sempat muncul dua versi kematian Syekh Siti Jenar yang mengimplikasikan dia bahwa berada di pihak yang salah atau benar. Pertama, di kalangan pesantren selalu ditekankan bahwa kematian Syekh Siti Jenar dihukum pancung. Alasan hukuman adalah ajaran dia yang dianggap menyesatkan masyarakat. Yang kedua, seperti yang pernah dikisahkan Abdul Munir Mulkan dalam bukunya Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar tahun 2002 dan Ahmad Khodim dalam bukunya Syekh Siti Jenar Makna Kematian 2002, dia mati karena memilih kematiannya sendiri. Proses semacam itu senada pula dengan kematian pujangga besar Jawa RTTNG Rangga Warsita. Di satu pihak ada yang mengisahkan dia mati terbunuh, dan di lain pihak dia mati karena memilih jalan kematiannya. Bagi pemerhati mistik Kejawen, yang penting bukan pada masalah ajaran Syekh Siti Jenar sesat atau tidak, melainkan perlu difahami mengapa Syekh Siti Jenar memandang dunia sebagai alam kematian, sedangkan para wali songo tidak demikian halnya. Inilah tesis mistis Syekh Siti Jenar yang luar biasa di zamannya, karena dia justru telah jenius memikirkan hidup sebagai hakikat. Dia super cerdas dan lebih berpikir tasawuf atau mistis ketimbang berpikir yang lugas. Mari kita renungkan ajarannya tentang hidup dan kehidupan secara mistis. Dia berpendapat bahwa hidup yang selalu sedih, sengsara, kebingungan, dan sejenisnya adalah penjara. Ini bukan hidup di alam kehidupan, melainkan hidup di alam kematian. Manusia yang demikian sedang terpuruk dalam kematian hidup. Manusia yang terdegradasi nilai, yang curang, yang keras, yang korup, dan sebagainya adalah manusia yang telah mati, menurut Syekh Siti Jenar. Jika demikian, berarti dunia ini telah dipenuhi berjuta-juta mayat yang kotor, bangkai yang amis,
dan struktur kehidupan yang mati tak karuan pula. Tak sedikit mayat yang kejar-kejaran mengais rezeki yang haram. Tak sedikit pula mayat yang berebut kedudukan. Apakah asumsi mistis semacam ini sesat? Dia berpendapat bahwa di era kematian ini manusia terikat oleh panca indera. Kondisi ini bukan eksistensi yang sesungguhnya. Hidup nyata baru akan ditemukan setelah mati. Di sana keadaan terang benderang dan semua hal yang mengandung kebaruan. Manusia tak lagi harus didampingi siapa-siapa. Manusia akan hidup mandiri. Syekh Siti Jenar berpandangan bahwa hidup setelah mati lebih indah dan lebih segalanya. Karena itu dia rindu kematian. Dia sangat rindu terhadap alam real ketika dia belum jatuh ke kematian. Dia ingin kembali dalam keadaan suci atau semula ketika belum kotor. Untuk itu, Siti Jenar mengajarkan bahwa hidup manusia akan mengalami proses mistis. Ajaran dia tersimpul ke dalam 5 pokok wejangan, yaitu yang pertama, ajaran asal-usul kehidupan atau Sangkan Paraning Dumadi. Yang kedua, ajaran tentang pintu kehidupan. Yang ketiga, ajaran tentang tempat manusia esok hari yang kekal dan abadi. Yang keempat, ajaran alam kematian yang sedang dijalani manusia sekarang. Dan yang kelima, ajaran tentang yang maha luhur yang menjadikan bumi dan angkasa. Kalau demikian, apakah ajaran dia memang gelap? Tidak. Dari 5 jalan kehidupan yang dia ajarkan jelas positif. Yang menjadi masalah, mengapa dia selalu mendapat cap merah ketika itu? Mengapa konteks ajaran demikian membuat Wali Songo marah? Pasalnya, ajaran Syekh Siti Jenar yang demikian dianggap tak sejalan dengan ajaran Wali. Kiranya semua itu yang keliru adalah penerapan mistik Siti Jenar yang disalahartikan. Tak sedikit memang orang yang menerima wejangan dia lalu berbuat onar, berbuat jelek, bunuh diri, dan seterusnya. Pendek kata, tak sedikit di antara mereka yang segera ingin mati karena hidup di kelak kemudian hari justru lebih sempurna. Kalau begitu, yang keliru adalah cara menjalani ajaran Siti Jenar, bukan ajaran itu sendiri. Cinta mati kan sebenarnya bagus, tetapi jika mereka segera ingin mati dengan jalan tak wajar, ini yang salah. Padahal sejauh pemahaman saya, Siti Jenar tak mengajarkan orang harus bunuh diri. Ini masalahnya. Guru mistik sejati. Syekh Siti Jenar sesungguhnya tergolong guru mistik yang brilian. Dia guru mistik sejati yang tahu berbagai hal. Dia juga dikenal sebagai guru sekaligus wali yang menyebarkan Islam Jawa di tanah Jawa secara kontekstual. Dasar penyampaian ajarannya adalah realita, karenanya dalam berbagai hal ada yang disesuaikan dengan kondisi Jawa. Kematian bagi dia bukan hal yang sengsara, andai kata harus menerima hukuman mati. Bahkan menurut dia takdir baginya sulit ditunda. Bagi dia yang selalu dikendalikan yang maha kuasa. Karena disitulah dia berjuang untuk hidup. Dalam perjuangan itu, jika selesai tugas kejiwaannya, akan segera kembali ke alam Aning Anung, yaitu alam bahagia, tentram, dan abadi. Yang menarik lagi dari pandangan dia adalah persoalan belajar berbudaya. Jika hewan berdasarkan insting, manusia Jawa mengikuti guru. Dalam pandangan Islam Jawa setidaknya ada 4 macam guru. Yang pertama, guru wujud, yaitu seorang guru biasa, seperti guru di sekolah, guru mengaji, dan sebagainya. Yang kedua, guru pituduh, yaitu guru yang bertugas memberi petunjuk kepada murid-muridnya. Yang ketiga, guru sejati, yaitu guru yang memahami hakikat hidup.
Guru ini akan mengajarkan bagaimana menempuh jalan kematian, kesempurnaan, dan kelepasan. Yang keempat adalah Guru Purwa, yaitu guru yang tertinggi. Ia ibarat manifestasi Tuhan. Dia mengetahui kodrat dan iradatnya. Tampaknya Sesi Tijenar meletakkan dirinya pada guru sejati dan guru purwa. Hal ini tampak pada pembahasan tentang kematian dia. Proses kematian dan maknanya ditinjau dari aspek kehidupan kejiwaan atau psikologi Jawa. Manusia harus melepaskan nafs atau napas. Napas adalah batin atau rasa yang keluar masuk ke dalam raga. Nafs terdiri dari 7 tataran kejiwaan, yaitu jiwa al-amarah, jiwa lawamah, jiwa mulhamah, jiwa mutmainnah, jiwa spiritual, jiwa lubiyah atau kosmik, dan jiwa rahsa atau nirwana. Jiwa al-amarah yang berfungsi mengoperasikan organ tubuh tak sekedar membuat orang marah. Jiwa lawamah, yaitu jiwa yang letaknya lebih dalam lagi, lebih halus, yang ketika orang tidur akan menciptakan mimpi yang menembus ruang dan waktu. Jiwa mulhamah, yaitu batin manusia yang menyebabkan mereka dapat menerima petunjuk Tuhan. Jiwa mutmainnah, yaitu batin manusia yang tenang. Jika ini diaktifkan, maka manusia Jawa akan mampu melihat apa yang disebut clairvoyance atau objek atau peristiwa di luar fisik atau yang disebut dengan metafisik. Namun, jiwa ini masih bersifat semu. Misalkan kenikmatan seksual, misalkan suami impoten atau istri figrit, nyatanya tak diperoleh kenikmatan, berarti masih lahiriah atau batin semu. Jiwa spiritual, yaitu batin manusia yang mampu melakukan kontak dengan alam gaib. Dalam masyarakat Jawa, tradisi semacam ini dinamakan alam supena. Alam mimpi yang mempengaruhi jiwa manusia, mampu menerawang terhadap kejadian mendatang. Batin ini ke arah futuristik atau jangka atau ramalan. Orang Jawa menyebut ngerti sadurunge winarah, artinya mengetahui yang bakal terjadi. Misalnya lagi gerak pikiran atau batin merasa nikmat secara otomatis. Ketika kita harus menganggukkan kepala, menyembah, melambaikan tangan, pada saat berhubungan dengan orang lain adalah wacana batin spiritual. Jiwa lubiyah atau kosmik telah meninggalkan alam pikiran masuk ke alam intuisi. Kehidupan tak dapat selalu melalui kesadaran panca indera. Misalkan saja ketika orang berzikir ataupun meditasi, mereka merasa hilang, yang ada hanyalah halusinasi dan ilusi. Dari sini orang akan menerima wisik. Jiwa rasa atau nirwana, yaitu keadaan nafs yang melukiskan bahwa alam ini adalah alam langit, alam murni penuh ketiadaan, ataukah sunyaruri. Begitulah esensi apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar, yang kadang-kadang merasakan ketiadaan Tuhan dan yang ada adalah ingsun atau aku. Tapi pada hal lain dia juga mengakui adanya Tuhan. Misalkan kutipan berikut, Syekh Lemah Abang Dharma Stuteng Karsa atau Sumarah Ing Hyang Dawuhe. Kata Hyang yang merupakan bukti sinkretisme dengan ajaran Hindu sebenarnya juga menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Ia pasrah total kepada Tuhan. Pada suatu saat, dia memang meremehkan sarangat. Dan pada bait lain juga menganggap sarangat itu penting dan seterusnya. Tegasnya ajaran Syekh Siti Jenar masih merupakan teka-teki. Kemungkinan adanya rekayasa kultural dan politisasi ajaran juga sangat mungkin. Maka pemahaman menyeluruh ajaran dia memang perlu guna menyelami hakikat Islam Jawa.
Tampaknya bagi dia ajaran memang diramu dengan mistik kejawen. Jika ajaran ini dipahami sepenggal, maka orang awam akan menyatakan dia musyrik. Padahal bagi dia hidup adalah proses untuk menemukan ananing, ananing, uninung, uninang. Artinya hidup untuk mencari kejernihan batin, hidup untuk mencari dunung atau tujuan. Tujuan hidup akan tercapai melalui sangkan paraning dumadi. Ini faham Islam Jawa yang selalu menjadi misterius. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Ulangi dan konsultasikan jika Anda belum faham kepada guru ataukah kiai Anda. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Dan semoga berkah bermanfaat untuk diri saya pribadi dan penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akikah, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu Maniak Bacan, yang membahas tentang batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.